Satreskrim Polres Sukabumi Kota Jawa Barat menangkap dua orang pembuat konten yang diduga ini mempromosikan judi daring. Kedua tersangka terancam kurungan 6 tahun penjara. Dengan tangan terborgol, dua orang tersangka yang merupakan rekan kerja itu hanya bisa pasrah saat digiring petugas Mapolres Sukabumi Kota. Keduanya meraup untung sebesar 42 juta rupiah selama 2 pekan mempromosikan judi daring melalui kanal media sosial. Penangkapan pria dan wanita itu berdasarkan laporan masyarakat yang menghubungi nomor saluran siaga polisi. Keduanya ditangkap di rumahnya di Perumahan Ciberem Permai 1 Sukabumi. Polisi juga menyita barang bukti 1 keping compact disk yang berisikan 11 file tangkapan layar dan juga 8 file tangkapan layar. Para tersangka ini dijerat undang-undang tentang ITE dan terancam kurungan 6 tahun penjara. Modusnya yaitu dengan cara pelaku yang laki-laki ini menyuruh pelaku S alias C ini untuk melakukan live streaming. Live streaming jenis judi slot di channel YouTube Koko Slot Gacor.